proyek TPT di Bogor senilai 2 miliar longsor hingga tewaskan 2 pekerja. Padahal baru dimulai. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, mengatakan pengerjaan tanggul penahan tanah yang longsor di Kelurahan Muara Sari, Kota Bogor, baru dimulai pada 5 Februari 2024. Longsor terjadi pada saat pekerja bangunan tengah membuat pondasi TPT. TPT tersebut dibangun dengan anggaran 2 miliar rupiah. Untuk menangani longsor yang pernah terjadi pada 28 Februari 2023. Akibat longsor tersebut, 2 pekerja meninggal, yakni Dede 24 dan Hus 55. Awalnya sudah longsor ada pekerjaan nilainya 2 miliar rupiah, baru dimulai pekerjaannya. Tapi pada saat pekerjaan mungkin tanahnya belum stabil, ucap Syarifah kepada wartawan. Syarifah berujar, longsor terjadi pada saat 22 pekerja sedang memperbaiki tebingan sungai Cibalok. Menurut dia, kondisi tanah di lokasi belum stabil, sehingga mengakibatkan longsor. 22 pegawai itu baru turun, baru membersihkan di bawah. Tapi, tiba-tiba ada longsoran, ujar dia.